mudah-mudahan lah dapat jodohnya Pak ya. Amin. Cari yang solehah ya, yang baik gitu. Kalau bisa mah yang tetangga kampung lah, kalau enggak deket rumah gitu. Biar dipantau sama ibu kita ya, sama bapak kita, sama saudara kita gitu. Istrinya kan kita sering ninggal-ninggal istri ntar. Penting jangan istri orang Pak. Bina Generasi Karawang. Ini mau narik kemana Pak? Mau narik ke Aceh Pak. Nah, ke Aceh berapa hari Pak? Sekiraan kalau nyampe sana itu 10 harian Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya, hati-hati Pak ya, ya di perjalanan ya. Bapak berdua apa sendiri Pak? Sendiri Pak ini Pak. Oh sendiri. Iya. Kira-kira suka berapa hari standby? Kemarin di sini udah 3 hari ini Pak. Oh 3 hari ya? Iya. Ke Aceh musim hujan nggak Bang? Sekarang musim hujan sekarang Pak. Iya. Sekarang musim hujan. Mobil juga kotor ya? Iya, kotor nih. Bisa off-road ini kan? Oh, sepuluh. Kotor ya? Kalau cuci suka berapa kali dalam seminggu? Kalau habis pulang dari Sumatera Pak cuci. Oh. Ke rumah ketemu keluarga dalam sebulan berapa kali? Ya terkadang kita pulang 1 bulan 2 kali, 3 kali, nggak mesti Pak. Kalau kita di sini cepat, dari rumah cepat. Dan ya, Pak, Bapak udah menikah apa belum? Wah masih lajang Pak. Pak ngomong-ngomong udah punya pacar belum Pak? Waduh Pak, belum Pak. Alah dapat jodohnya Pak ya. Amin. Cari yang solehah ya, ya yang baik gitu. Ya. Kalau bisa mah yang tetangga kampung lah, kalau enggak deket rumah gitu. Oh, iya Pak. Biar dipantau sama ibu kita ya, iya. Sama bapak kita, sama saudara kita gitu. Iya Pak. Istrinya kan kita sering ninggal-ninggal istri ntar. Penting jangan istri orang Pak.